Pertunjukan kesenian kuda selining di Desa Tutul, Kecamatan Balung, menarik perhatian warga setempat. Pertunjukan tersebut dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kesenian kuda selining tersebut yang dimainkan oleh para santri tergolong sangat unik dan langka, dengan diiringi musik kendang ketipung dan irama trompet. Terlihat sepintas, kesenian kuda selining yang dimainkan para santri ini hampir mirip dengan kesenian kuda kencak. Pagelaran ini digelar secara rutin tiap tahunnya, sekaligus melestarikan kesenian milik leluhurnya agar tidak punah. Pak Musli, pagelaran dalam rangka apa sebetulnya, Pak? Anak-anak santri yang nyanyi di sini. Ini memang rutinitas, Pak, setiap tahunnya seperti ini. Kalau masalah apa itu ramenya ini, memang setiap tahun seperti ini. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jembar 1 TV, melaporkan.